Okay geng, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. Hari ni kita nak cerita pasal jam ni. Jam apa? Jam TicWatch GTH. So tanpa buang masa lagi, jom. Okay, kalau ke mana korang perasan, hari tu aku baru je review dia punya abang dia, iaitu TicWatch Pro 3 Ultra GPS, yang mana itu adalah premium version daripada Mokvoi ni. Dan Mokvoi ni memang dikenali dengan dia punya premium, orang kata one of the best Android punya watch, smartwatch yang ada lah. Tapi dekat sini, hari ni yang kita ada kat tangan ni adalah version yang budget dia ataupun yang murah dia, untuk target pengguna-pengguna dengan harga yang lebih murah. So basically review aku tentang jam ni adalah mungkin simple sikit, dan aku basically nak cerita sikit pengalaman aku lah, apa yang best, apa yang biasa-biasa, dan apa mungkin yang kurang dia dengan TicWatch GTH ni lah. Okay, first apa yang best dengan TicWatch GTH ni? TicWatch GTH ni sebenarnya kita boleh klasifikasikan dia sebagai satu smartwatch / fitness tracker lah. Dia bukanlah full featured smartwatch macam TicWatch 3 Pro Ultra tu. Yang ni dia punya feature tu basic-basic sajalah. Okay, apa yang best dia? Nombor satu adalah dari segi build quality dia. Kenapa aku cakap dia best? Kalau untuk yang sama kategori dengan dia, dia punya build quality ni bagi aku okay. Sebab apa? Sebab dia buat pada kaca, dan belakang ni adalah dia buat daripada aluminium lah. So depan ini memang kaca, dan belakang ni adalah aluminium lah. Kalau compare dengan smartwatch fitness tracker yang jenis-jenis macam ni, banyak yang dia punya build quality tu macam plastik saja. Depan plastik, belakang plastik pun ada. So jam ni harga dia dijual lebih kurang harga 200 lebih. Korang boleh check out link yang aku akan sertakan kat bawah. So harga dia memang murah lah compare kan dengan TicWatch yang Pro Ultra tu. Jadi dia punya feature pun mestilah kurang juga dengan dia punya abang kan. Apa yang best macam korang tengok kat belakang ni, nampak macam-macam benda kat belakang ni kan. So dia memang ada banyak sangat sensor kat bahagian belakang ni. Dia ada oksigen punya sensor, dia ada skin temperature punya sensor, dia ada heart rate monitoring punya sensor pun ada. So memang sensor-sensor ni memang sangat-sangat bagus lah untuk kita sekarang dengan zaman-zaman pandemik ni, yang mana accurate juga. So tak ada isu lah bagi aku dekat situ. Yang ketiga apa yang best dia lepas pada sensor tadi adalah dari segi workout dia. Feature workout yang dibagikan yang dah dibina dekat dalam jam ni sendirilah. So dia ada banyak jenis workout yang korang boleh pilih kat sini, daripada main basketball, daripada berlari, sampailah kepada indoor cycling dan sebagainya. So workout-workout feature tu dah semua built in dekat dalam ni, dan korang boleh just terus tekan dan gunakan. Dan yang keempat lah, dia memang sangat-sangat simple. Apa yang ada dekat sini itulah dia. Maksudnya dia tak adalah wear OS yang mana korang boleh download application apa semua kan. So apa yang ada dekat watch ni itulah dia. Korang tak perlulah nak download app-app lain yang bagi komplek-komplek sikit, pening-pening sikit kan. Tu mana yang malas-malas nak fikir pasal benda-benda tu semua, korang pakai dan terus boleh gunakan semua feature yang ada dekat watch ni. Dan next adalah yang best dia adalah dari segi feature-feature yang diberikan dekat watch ni lah. Dan macam tadi, sensor-sensor dia, dia ada Bluetooth 5.0, dia ada IP68 rating, dan banyaklah feature-feature yang menarik dia yang ditawarkan pada harga 200 lebih saja. So bagi aku itu apa yang best dia. So dah cerita yang best, apa yang bagi aku macam so-so yang kurangnya lah pada watch ni, yang korang kena tahu juga, sebab yalah harga dia 200 lebih, bukan harga 1000 lebih macam TicWatch Pro tu. So kurang dia adalah satu, sebab dia tak ada Wear OS lah. Sebab dia memang basic dan simple, so dia tak pakai Wear OS, dia pakai Mokvoi punya app. So korang kena download Mokvoi punya app untuk connect dengan watch ni. Tapi connectivity dia tu simple saja, korang just connect dengan Bluetooth apa semua. Keduanya adalah dia tak ada GPS. Dia boleh gunakan GPS phone korang lah kalau korang nak pakai GPS tu. Tapi faham lah, harga dia pun 200 lebih. Takkanlah nak masukkan semua full feature kat dalam ni. Jadi takkanlah jadi 200 lebih dah kan. Padanlah dengan harga dia. Lagi satu, screen dia. Screen dia kat sini korang tengok, dia bukan screen OLED. Dia screen TFT 1.5 inci. Dia punya kecerahan dan kecantikan screen tu bagi aku okey lah, biasa-biasa je. Tapi dia macam kalau korang tengok ni, viewing angle dia tu macam tak adalah macam OLED punya screen yang benda-benda tepi boleh nampak clear kan. Tapi okey lagi lah dia punya screen tu, dengan harga dia tu padan lah. Aku nak kata, bukanlah nak kata benda tu benda buruk sangat. Benda tu okey pada tanda harga dia. Cuma kalau nak kita nak listkan apa yang kurang dia, itulah kurang dia aku nak cakap. Lagi satu kurang dia, dia tak ada mic ataupun speaker untuk korang jawab call lah macam abang dia tu, TicWatch Pro tu. Yang seterusnya, dia tak ada always on display, dan display dia ni memang kejap je. Dia punya time off tu dalam 10 saat macam tu lah, dia dah tutup lah. Tapi dari segi nak tengok dia tu tak ada masalah kalau macam tengok kat sini. So dia memang okey je kalau nak tengok tu. Memang pantas dan responsif lah kalau tengok jam. So tak ada isu lah kalau nak tengok jam dekat TicWatch ni. Dia memang ada sensor untuk tengok lah. Kalau macam ni aku boleh nampak, tapi bila aku tutup macam ni dia dah terpadam. Bila tengok macam ni dia ada balik. Okay, so dia punya sensor tu memang okey.
untuk jaga bateri dia lah. Satu lagi adalah dia tak ada always on display macam TicWatch 3 Pro Ultra lain lah. Tapi dia boleh buat actually kalau dia nak. Tapi mungkin makan bateri sikit lah kalau dia masukkan dalam feature dalam software dia. Itulah basically apa yang kurang sikit lah tentang jam ni. Tapi overall lah bagi aku untuk tanda harga 200 lebih ni, kalau korang nak dapatkan semua feature-feature tu macam tak logik juga untuk masa sekarang ni. So overall aku bukanlah nak kata benda ni tak elok. Overall aku rasa jam ni okay je untuk tanda harga dia. Dan korang boleh check out lah mana yang nak cari jenis fitness tracker jam, bentuk jam macam ni yang harga dia bawah 300, korang boleh dapat TicWatch GTH ni. Okay guys, aku harap video ni menarik dan bantu, dan tu aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askar Tech. Sekian, saya Adam daripada Askar Tech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.